Eh halo semuanya, gue adalah nasi, makanan pokok yang selalu kalian makan. Lo bisa hidup tanpa doi, tapi lo gak bisa hidup tanpa nasi. Asik. Berhenti di situ nasi. Kenalin, gue adalah gandum atau yang kerap dipanggil makanan pokok para bule. Gue adalah pengganti nasi, lejatan bergizi. Eh woy, lo tuh gak diajak, ngapain jadi pengganti gue yang lebih terkenal? Ih, gue juga terkenal bos, siapa yang gak tahu roti gandum? Tahu, tapi sorry nih, gue sih paling dibutuhkan. Buktinya aja di acara hajatan selalu ada gue. Iya, tapi gue juga ada di hajatan jadi snack. Bahkan di Betawi nih kan kudu ada roti buaya. Lo pikir tuh roti buaya terbuat dari nasi? Tapi lo gak bisa dimakan pakai sambal kan? Aha! Lo tahu burger gak? Oke cukup di situ ya gandum. Kau tidak akan bisa menggantikan fungsiku ya. Tidak akan pernah. Sudahlah bro, kita ini sama aja. Aku ini penggantimu loh. Dasar sosokan mau gantiin gue dia. Eh tunggu dulu. Anjir baru ngeh. Kenapa lu? Eh gandum, gue baru ingat ada satu fungsi gue yang gak bisa lo gantiin tahu. Hah? Apaan tuh? Lo tuh gak bisa menjadi pengganti lem.